Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'alakum tuflihun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu alazim. Kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang berbahagia, alhamdulillah segala puji milik kita senasa sanjungkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai karunia dan kenikmatan yang begitu banyak, yang kalaupun kita tidak menghitung nikmat-nikmat tersebut, la tuhsuha. Man ta'udu nikmat Allah la tuhsuha. Maka dalam agama kita terhadap nikmat-nikmat Allah ini kita hanya diwajibkan untuk mensyukurinya. Ya. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabil syadid. Kalau kita mau bersyukur, maka Allah akan tambahkan nikmat-nikmat tersebut. Tetapi ketika manusia tidak mau bersyukur, mensyukuri nikmat in adzabil syadid, sungguh adab Allah sangat sangat pedih. Shalawat beserta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan selawat-selawat kita kemudian diiringi dengan mengikuti sunnah-sunnahnya, maka kelak di yaumil kiamat kita akan mendapatkan syafaat pertolongan dari Rasulullah SAW. Saudaraku para kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kita lanjutkan kajian kita yang beberapa waktu lalu terkait dengan kita mengenal alam ghaib, babul khususnya adalah mengenal kehidupan alam jin. Kita ambilkan dari kitab Miqyatul Insan wal Jin wal Syaiton dari Syekh Abdus Salam Bali, pakar ruyah dari Timur Tengah. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas sampai pada bab terkait dengan bahwa jin itu bisa menyerupai sesuatu, ya tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, akan kita lanjutkan pada kali ini terkait kehidupan jin ini, bahwa di antara bangsa jin itu juga sama dengan kita, yaitu dia juga berjenis kelamin. Ya, dia ada yang laki-laki, ada yang perempuan gitu ya. Di dalam Sahihain terdapat hadis riwayat Anas bin Malik, dia berkata, ya, apabila Nabi SAW memasuki kamar mandi atau toilet, ya, WC lah ya, atau campan, beliau mengucapkan, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gangguan jin kafir, ya, atau setan dari kalangan jin, ya, yang betina maupun yang jantan, ya, setan jantan maupun setan betina artinya. Ya. Imam Bukhari berkata bahwa Zaid bin Zaid berkata, ya, Ibn Abdul Aziz bercerita kepada kami jika beliau tidak memasuki kamar mandi, maka dia mengucapkan, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya. Dalam ini Ibnu Asir berkata, kata al-khubusi adalah bentuk plural daripada al-khabis. Ya. Sedangkan kata al-khabis adalah bentuk plural dari kata al-khabisah. Nah, artinya laki-laki dan perempuan. Ya. Maksudnya adalah setan jenis betina dan setan jenis jenis jantan atau laki-laki dan betina. Nah, sebelumnya kita telah menyebutkan bahwa Abu Hurairah, ya, dalam hadis Abu Hurairah pada pertemuan yang lalu sudah kita sebutkan bahwa Al-Habis Ibnu Hajar, Abu Hurairah radhiyallahu mengenai keutamaan ayat kursi dan menjelaskan penggalan terakhir dari hadis itu. Nah, idza qultaha la yuqarribuka syaitana hatta yusbih. Jika kamu, ya, membacanya ayat kursi,
Setan tidak akan mendekatimu hingga pagi harinya. Jadi, kemudian di dalam riwayat Fathul Bari, Al-Hafiz Ibnu Hajar mengatakan bahwa riwayat Abul Mutawakil dalam lafal idza qultaha la yuqarribuka dzakarun wal unsa minal jin. Jika kamu membacanya, niscaya jin betina dan jin jantan tidak dapat mendekatimu. Dalam riwayat lain dari Ibnu Hajar melanjutkan, sedangkan dari riwayat Ibnu Ad-Daris dengan lafaz idza qultaha la yuqarribuka minal jin dzakarun wal unsa shogiratun wala kabirun. Jenis jin jantan dan jenis betina yang kecil maupun yang besar tidak dapat mendekatimu ketika kita membaca ayat kursi. Syekh Abdul Salam Bali mengatakan, dari kajian ini dapat dipahami bahwa jin itu juga berjenis kelamin seperti manusia. Mereka ada yang laki-laki, juga ada yang perempuan. Dalam kitab ini tersebut dikatakan jin jantan dan jin betina. Ini jadi makanya ada salah satu sebab orang terkena gangguan jin itu karena jin mencintai. Jin laki-laki mencintai seorang perempuan atau jin perempuan mencintai laki-laki. Makanya banyak kasus-kasus terjadi gangguan jin itu sebab salah satu sebabnya karena syahwat. Jin itu mencintai laki-laki, jin perempuan mencintai laki-laki atau jin laki-laki mencintai perempuan. Kemudian apakah bangsa jin juga terkena taklif atau taklif syar'i, kewajiban untuk beribadah kepada Allah? Nah, ini salah satu persamaan kita dengan jin, manusia dengan jin itu adalah bahwa mereka sama-sama makhluk yang mukallaf, makhluk yang diberi kewajiban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bangsa jin ini terkena taklif syar'i sama seperti kita manusia. Ibnu Abdul Bar mengatakan, menurut jumhur ulama, jin terkena taklif dan mendapatkan perintah untuk beribadah kepada Allah. Sebab itu Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Dalam surat Al-An'am 130, Ya ma'asyaral jin wal ins, alam ya'tikum rasulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati wa yundhirunakum liqa'a yaumikum hadha. Qalu zahidna 'ala anfusina waradhumul hayatud dunya wa syahidu 'ala anfusihim annahum kanu kafirin. Jadi yang artinya, wahai golongan jin dan manusia, dan ini Allah menyeru pada golongan jin dan manusia, wahai golongan jin dan manusia, ya ma'asyaral jin wal ins, apakah belum datang kepadamu rasul-rasul dari golongan kamu sendiri yang menyampaikan kepada kamu ayat-ayatku dan memberi peringatan kepadamu terhadap pertemuanmu dengan hari ini? Mereka berkata, qalu shahidana anfu ala anfusina, kami menjadi saksi atas diri kami sendiri. Kehidupan dunia telah menipu mereka dan mereka menjadi saksi atas diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang yang kafir. Dan juga firman Allah, wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kamu, wahai jin dan manusia. Jadi fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban ini ditujukan kepada jin dan manusia. Yang manakah yang kamu dustakan? Surah Ar-Rahman ayat 13. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, Fakhruddin Ar-Razi berkata di dalam tafsir Ar-Razi, semua ulama sepakat bahwa semua bangsa jin juga dibebani taklif. Al-Qadhi Abdul Jabbar berkata, kami tidak menemukan adanya khilaf, tidak ada perbedaan pendapat ya di kalangan para ulama tentang dibebaninya jin itu dengan taklif, dengan kewajiban-kewajiban ibadah. Jadi kalau dia beramal soleh ya dapat apa-apa, kalau dia beramal salah ya dapat dosa. Di dalam fatwa-fatwa Imam Syabaki berkata, jika kamu bertanya apakah bangsa jin dibebani taklif atau menjalankan syariat Allah dalam pokok-pokok keimanan saja atau dalam segala urusan berkenaan dengan syariat Islam, jawabnya adalah bahkan dalam segala urusan yang berkenaan dengan syariat Islam. Jadi karena kalau sudah ditetapkan bahwa Rasulullah SAW diutus kepada mereka, seperti halnya beliau diutus kepada kalangan manusia,
dan dakwah sasaran beliau adalah umum, syariat beliau juga untuk umum, ya, maka seluruh kewajiban syariat berlaku bagi mereka, bagi bangsa jin. Ya. Kecuali kalau ada dalil yang menjelaskan ada sebagian dari mereka yang tidak terkena hukum taklif tersebut. Nah, sesungguhnya mereka juga berkewajiban melakukan sholat, menunaikan zakat, ya, jika mereka memiliki harta yang sudah sampai nisab, ya, dan sampai syarat-syaratnya terpenuhi. Dia juga punya kewajiban menunaikan ibadah haji, berpuasa di bulan Ramadan, dan hukum-hukum taklif lainnya. Dan dia juga diharamkan untuk mereka segala sesuatu yang diharamkan di dalam syariat Islam. Jadi sama persis dalam ini kita dengan apa saja dengan manusia. Ya, juga kena beban-beban syariat. Nah, kaum muslimin yang dimaksud Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian terkadang ketika lihat orang kesurupan, ya, atau ada orang yang mengaku-ngaku, ya, jin saya ini jin muslim, ya. Kemudian ada juga jin yang mengaku saya juga muslim. Gitu. Ketika orang kesurupan dia berbicara melalui lisan yang kesurupan itu mengaku dia jin. Lalu akidah atau agama jin itu apa saja? Di dalam masalah ini, ya, mengenai agama bangsa jin ini, bangsa jin itu persis seperti manusia, umat manusia agamanya. Di antara mereka ada yang beragama Islam, ada yang Nasrani, Nasrani ada yang Katolik, ada yang Kristen, ada yang Protestan, ada yang Pantekoste, macam-macam. Ada juga yang Yahudi. Bahkan pemeluk Islam dari kalangan jin itu juga sama dengan manusia. Mereka seperti pemeluk Islam di kalangan kita manusia. Ada yang beraliran Qadariyah, ada yang Syiah, ada yang Ahlussunnah, ada yang Ahlulbid'ah. Ada juga yang Islam KTP mungkin kalau bahasa kita. Dan di samping itu mereka juga ada yang patuh dan ada yang durhaka. Jadi bangsa jin ini sama-sama Islam, cuma ada yang patuh, ada yang durhaka, sama dengan kita. Ada yang bertakwa, ada juga yang durjana. Sebagaimana Allah sampaikan, Allah firmankan di dalam surat Jin, ya, ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa anna minas solihuna wa minna duna dzalik kunna tara'iqa qidad. Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang saleh. Dan di antara kami pula ada orang-orang yang tidak demikian halnya. Artinya, kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Kunna toro ikhokidata. Jalan kami berbeda-beda, katanya. Ini memang ini pengakuan jin, tetapi diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Jin ayat 11. Abdul Ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata, maksud lafal kunna toro ikhokidata, kami menempuh jalan yang berbeda adalah di antara kami ada yang beriman, ada juga yang kafir, ada yang munafik, sama dengan kita dengan manusia. Itulah akidah bangsa jin. Bahkan Ibnu Taimiyah berkata, maksud dari kami menempuh jalan yang berbeda-beda adalah berbagai mazhab yang berbeda-beda pun, sama dengan kita, ada yang ikut Maliki, Syafi'i, Hambali, gitu. Dan ada muslim, ada juga yang kafir, ada yang ahlu sunnah, ada juga yang alul binah. Itulah, jadi akidah jin, akidah bangsa itu sama dengan kita manusia. Kaum muslimin yang dirahmati Subhanahu wa Ta'ala, lalu kalau mereka ada yang beriman, ada yang kafir, ada yang munafik, apakah jin mukmin juga akan masuk surga? Nah, ini sebagai bahan pengetahuan kita. Ini karena masalah gaib, maka kita harus berdasarkan dalil-dalil yang jelas, baik dari Al-Quran, hadis, dan pendapat para ulama. Para ulama baik dari kalangan salaf atau khalaf, kalangan ulama terdahulu dengan sampai sekarang, telah bersepakat bahwa jin kafir akan masuk ke dalam neraka. Tetapi mereka berpendapat mengenai jin mukmin. Nah, kalau yang kafir sudah tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan para pendapat bahwa mereka jin kafir itu pasti akan masuk neraka. Tetapi kalau jin mukmin, ya, jin mukmin ini ada mereka berbeda pendapat mengenai jin yang mukmin. Apakah mereka akan masuk surga seperti halnya manusia yang beriman? Al-Habib Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata ada 4 pendapat, ya, para ulama mengenai hal ini. Ya, jadi kalau jin mukmin itu mau nanti masuk surga seperti manusia, itu terjadi khilaf, terjadi perbedaan pada pendapat. Ada 4 pendapat. Pendapat pertama,
Jin Muslim juga akan masuk surga. Ini adalah mayoritas ulama berpendapat seperti itu. Kemudian yang kedua, mereka bertempat tinggal di dalam surga. Pendapat ini dinukil dari Imam Malik dan segolong ulama yang lain. Kemudian mereka termasuk golongan Ashabul A'raf, golongan yang berada di atas pagar yang terletak di antara surga dan neraka. Nah, ini pendapat yang ketiga. Pendapat yang keempat tidak memberikan jawaban mengenai hal ini. Nah, Ibnu Katsir berkata, ya, pada hakikatnya jin mukmin sama persis dengan manusia yang beriman. Ini Ibnu Katsir. Mereka akan masuk surga dan ini adalah menurut jumhur mazhab jumhur ulama salaf. Ya. Sebagian dari mereka mengambil dalih dalam menyatakan hal ini dari firman Allah, lam yatamithunna insu qablahum wala jan. Mereka bidadari-bidadari surga itu tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka, dan tidak pula oleh bangsa jin. Surah Ar-Rahman 17. Tetapi pengambilan dalil dari ayat ini masih perlu dipertimbangkan lagi, karena dalil yang lebih tepat adalah firman Allah, waliman khafa maqama rabbih jannatan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dan bagi orang-orang yang takut dan akan saat menghadap Rabb-nya ada dua surga. Ini di sini waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi orang-orang yang takut akan saat menghadap Rabb-nya ada dua surga. Dua surga. Maka fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Lalu nikmat Rabb kamu yang mana yang kamu dustakan? Ar-Rahman ayat 46-47. Nah, yang dimaksud dengan jannatan, dua surga, di sini adalah yang satu untuk manusia, yang satu lagi untuk jin. Nah, ada juga ahli tafsir yang berpendapat surga dunia dan surga akhirat. Nah, Allah SWT memberikan karunia berupa surga kepada mereka yang berbuat kebajikan dari kalangan jin dan juga dari kalangan manusia. Nah, ucapan syukur bangsa jin atas turunnya karunia Allah ini terkadang lebih mendalam dibandingkan dengan kita bangsa manusia. Jin itu kalau dia bersyukur, dia lebih mendalam, lebih menghayati daripada kita. Nah, jadi mereka mengatakan ketika dibacakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka jin-jin itu menjawab, tidak ada sedikit pun dari berbagai karuniamu yang kami dustakan wahai Rabb kami, hanya untuk mulah segala puji. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala tidak akan menganugerahkan kepada mereka kenikmatan yang tidak bisa mereka raih. Syekh Abdul Salam Bali mengatakan, hal ini mengisyaratkan bahwa kepada hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dari Jabir bin Abdullah, bahwa dia berkata, Rasulullah pernah membaca surat Ar-Rahman hingga selesai. Jadi suatu saat Rasulullah itu di hadapan para sahabat membaca surat Ar-Rahman sampai selesai. Lalu beliau bersabda, mengapa kalian diam saja ketika dibaca surat Ar-Rahman? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ini para sahabat diam. Sesungguhnya jawab itu, mengapa kalian diam saja? Hanya diam, kata Rasulullah. Sesungguhnya jawaban dari kalangan jin lebih baik daripada kalian. Nah, ini di antara jin itu juga, kalau jin benar-benar mukmin itu ya ada kelebihan juga dibanding kita gitu. Jadi sesungguhnya jawaban dari kalangan jin lebih baik daripada kalian. Setiap kali aku membacakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka jin-jin itu mengatakan, tidak sedikit pun dari berbagai karuniamu ya Rabb yang kami dustakan, hanya untuk mulah segala puji. Insyaallah. Jadi kadang-kadang hatinya lebih lembut, lebih tersentuh daripada kita. Kita dibacakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, ya tenang-tenang saja, enggak merasa gitu. Nah, Ibnu Taimiyah berkata, di akhirat kelak nanti jin kafir akan disiksa, dan ini sudah menjadi kesepakatan para ulama. Sedangkan jin yang beriman akan masuk surga, dan ini adalah pendapat jumhur para ulama. Dia berkata, ada sebuah riwayat yang mengatakan bahwa mereka berada di Raudul Jannah,
satu tempat di surga yang bisa dilihat bangsa manusia, namun penghuninya tidak bisa melihat mereka. Ya. Nah ini kebalikan dari dalil ini, bahwa nanti kebalikan. Kalau di dunia ini, ya jin itu bisa melihat kita, tetapi nanti di akhirat, ya, di surga nanti, ya, dia akan berdapat di Rabu'dul Jannah, suatu tempat di surga yang bisa dilihat oleh manusia, namun penghuninya, jin-jin itu, dia tidak bisa melihat kita. Nah, kebalikan, kalau di dunia itu, dalam surat Al-A'raf 27 dikatakan bahwa mereka dan para tentara bisa melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihatnya, itu bayang jin. Tapi kalau di surga, maka dia akan terjadi kebalikan. Dia akan dari suatu tempat di surga yang bisa dilihat oleh manusia, yang kita bisa melihatnya, namun penghuninya tidak bisa melihat mereka. Nah, pendapat ini dinukil dari Imam Malik, Imam Syafi'i, Abu Yusuf, dan Muhammad. Dua ulama terkemuka yang merupakan murid-murid Imam Abu Hanifah. Ada juga yang mengatakan bahwa ganjaran yang diperoleh kalangan jin adalah keselamatan dari api neraka. Nah, ini pendapat dari Imam Abu Hanifah. Nah, itu. Jadi, jin sama dengan kita. Jadi, kalau dia yang beriman, dia masuk surga. Kalau dia yang kafir, ya, munafik, durhaka, ini dia akan masuk neraka. Nah, saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian terkadang ada manusia itu yang dengan namanya bangsa jin itu takut, ya enggak berani. Lalu semuanya kita harus bagaimana bersikap dengan jin ini? Nah, Ibnu Abi Tunya meriwayatkan bahwa Mujahid pernah berkata, nah, jadi sesungguhnya ini sebelum kita sampaikan pendapat dari Ibnu Abi Tunya ini, bahwa jin itu sebenarnya takut dengan kita. Jin itu aslinya takut dengan manusia. Ya, aslinya takut dengan manusia. Ibnu Abi Tunya meriwayatkan bahwa Mujahid pernah berkata, pada suatu malam ketika saya sedang melakukan sholat. Nah, jadi Mujahid ini pernah suatu malam melakukan sholat. Tiba-tiba sesosok makhluk yang mirip anak kecil berdiri di hadapan saya. Dia berkata, saya pun mendekatinya untuk menangkapnya, tetapi dia segera meloncat ke belakang tembok hingga saya mendengarkan suara loncatannya. Dan setelah itu dia tidak pernah datang lagi. Ini dia takut dengan Mujahid. Ada penampakan itu jin seperti anak kecil, menyerupai anak kecil. Dideketin mau ditangkap, dia lari juga. Takut sama kita itu sebenarnya. Kemudian Mujahid melanjutkan, sesungguhnya bangsa jin merasa takut kepada kalian, kepada kita, kepada manusia maksudnya, ya. Sebagaimana kalian juga merasa takut kepada mereka. Nah, tapi kalau kita takut, dia jadi berani. Nah, Mujahid berkata, setan lebih takut kepada kalian daripada rasa takut kalian kepadanya. Nah, ini dia. Jadi setan itu lebih takut kepada kita daripada kita lebih takut dengan dia. Nah, jika dia muncul di hadapan kalian, janganlah kalian merasa takut. Jadi kalau dia datang, jangan nggak usah takut. Gitu, gitu. Ya. Karena jika kalian takut, dia akan mampu mengendarai atau menguasai kalian. Tetapi hampirilah dia, karena dia akan pergi. Ya, misalnya kita lagi jalan-jalan, gitu, melihat pocong, melihat gendruwo, melihat hantu, gitu, lihat penampakan apa gitu. Nggak usah takut. Ya. Deketin aja, dia takut dengan kita. Gitu. Dia akan menyakiti nggak dia itu. Ya. Jadi seperti dilakukan oleh Mujahid, cuma didekatin mau ditangkap dia sudah lari duluan, ya, kabur dia. Nah, jadi apa pesan Mujahid ini? Kalau dia melihat satu penampakan, kalau melihat mereka, maka hampirilah dia kemarin karena dia akan pergi. Ini kadang-kadang kita sudah ketakutan duluan, begitu lihat ada putih-putih yang belum tentu pocong sudah ketakutan dan jerit-jerit duluan. Nah, ya, semakin berani dia. Ya. Nah, Al-Hafidz Abu Bakar Muhammad bin Muhammad bin Sulaiman Al-Baqi ini berkata, Ahmad bin Abdul Bakar Abu Maimunah bercerita kepada aku ini, bercerita kepada aku bahwa Mujahid berkata, setiap kali saya melaksanakan sholat, setan selalu menjelma di hadapan saya dalam bentuk Ibnu Abbas. Oh, jadi Mujahid ini sering ketika sholat diganggu oleh jin, dia menyerupai anak kecil, dan ini menyerupai Abdullah bin Abbas. Maka saya teringat dengan perkataan Ibnu Abbas, kemudian suatu ketika saya meletakkan pisau di samping tempat sholat itu, tiba-tiba setan menjelma di hadapan saya pun menghampiri dan menusuknya hingga
makanannya terjatuh. Setelah itu saya tidak pernah melihat lagi. Ditujah apa ditusuknya dengan pisau oleh mujahid itu ketika ada apa namanya penampakan seperti itu. Ternyata dia sampai dia ada lagi sambil makan penampakan tadi sampai makanannya jatuh kemudian dia hilang dan nggak pernah datang-datang lagi. Nah, jadi mari kita manusia itu jangan takut dengan jin. Ya. Karena dia juga takut dengan kita. Ya. Dia lebih takut dengan kita. Ya. Baik. Saudaraku dalam atas Subhanahu wa Ta'ala, kaum muslimin dan muslimat, jin itu juga sama dengan kita, dia juga punya rasa dengki, ya, ada iri dengki kepada manusia. Ibnu Qayyim berkata, ada dua jenis mata, mata manusia dan mata jin. Dalam sebuah hadis riwayat Ummu Salamah radhiyallahu anha bercerita, Rasulullah pernah melihat seorang budak perempuan yang wajahnya itu terdapat di ini ada kekuning-kuningan seperti itu ya, atau suf'ah. Ada suf'ah di wajahnya. Kemudian yang berada di dalam rumah Ummu Salamah ini anak tersebut, maka beliau bersabda, "Bacalah ruqyah untuknya." Untuk sarana perlindungan darinya karena dia memiliki pandangan. Jadi maksudnya dia kena pandangan, kena ain, ainul jin. Ya, kena ain, pandangan jin. Kan dia tuh Husain bin Mas'ud Al-Farq berkata, maksud dari suf'ah adalah pandangan yang datang dari jin. Jadi ainul jin. Ya. Kemudian hadis ini diriwayatkan oleh Asy-Syaikhani Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Tirmidzi meriwayatkan sebuah hadis yang dianggap hasan oleh Nasa'i dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwa Rasulullah SAW berlindung dari bangsa jin dan pandangan manusia. Sampai diturunkan surah Al-Muwazzain, Al-Falaq dan Nas, maka beliau tidak pernah membaca-baca ini selain membaca dua surat ini. Nah, surahku yang dimaksud Subhanahu wa Ta'ala, sampai di sini jelaslah bagi kita bahwa bangsa jin terkadang merasa dengki kepada manusia juga. Adapun terapi terhadap gangguan jin yang dengki ini atau ainul jin ini, nanti kita akan ada satu pasien tersendiri bagaimana kita menterapi kalau ada orang terkena ainul jin atau ainul ins. Baik, kita lanjutkan bahasan kita. Apakah jin menikah dan mempunyai keturunan? Karena dia dalam kehidupan sehari itu mirip dengan kita. Jin juga dia menikah, dia juga punya keturunan. Sama dengan kita persis. Ya. Ya. Di dalam surat Al-Kahfi ayat 50, Allah menjelaskan bahwa jin itu punya keturunan. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis kana minal jin fa fasaqa an amri rabbih afa tattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya min duni wa hum lakum adu bi'sadz zalimin badala. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Iblis ini siapa? Ya. Kana minal jin. Dia adalah golongan jin, dari golongan jin. Ya. Kana fa wasaqa an amri rabbih. Maka dia mendurhakai perintah Tuhannya. Kemudian Allah katakan, afa tattakhidunahu wa dhurriyyatahu, patutkah kamu mengambil ya, dia dan turunan-turunannya. Jadi iblis dari bangsa jin dan turun-turunannya ya, sebagai apa? Ya. Auliya'u min dunihim wa hum lakum adu. Bi'salil zalimin abadala. Ya. Patutkah kamu mengambil dia dan keturunan-turunan sebagai pemimpin selain daripadaku, sedang mereka adalah musuhmu? Maka amat perlulah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang-orang yang saleh. Nah, saudaraku yang dimantas Subhanahu wa Ta'ala, Al-Qadhi Badruddin Muhammad bin Abdullah Ash-Shibli berkata, ayat mulia ini menunjukkan bahwa bangsa jin juga melakukan pernikahan demi memperoleh keturunan. Nah,
sama, mereka juga punya keturunan, persoalan berkeluargaan. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa bangsa jin juga melakukan pernikahan dengan berdalil pada firman Allah, fihinna qasiratut tarf lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang sopan menundukkan pandangannya, tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka. Penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka tidak boleh, tidak pula oleh jin. Nah, surah Ar-Rahman 56. Sedangkan Al-Baihaqi meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata bahwa Rasulullah bersabda, inna nafara minal jin khamsata asra' bani ikhwah wa bani ammin ya'tuni laylata aqara'u alaihimul Qur'an. Sesungguhnya sebanyak 15 jin dari Bani Ikhwah dan Bani Amin hadir pada malam aku membacakan Al-Quran kepada mereka. Ya, jadi ada turunan-turunan, ya mungkin Bani Khamsah. Ya. Sesungguhnya sebanyak 15 jin dari Bani Ikhwah dan Bani Amin. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Wahab bin Munabih bahwa dia pernah ditanya mengenai hakikat jin. Apakah mereka makan dan minum, menemui ajal dan saling menikah? Dia menjawab, mereka terdiri dari beberapa jenis. Jin yang paling murni, yang asli adalah dari berupa angin. Mereka tidak makan dan tidak minum, tetapi tidak mati dan juga tidak mempunyai keturunan. Tapi ada juga jenis jin yang makan dan minum, mati dan melakukan perkawinan-perkawinan. Dan pada hari kiamat, jin akan memberikan persaksian pada orang-orang yang mengumandangkan azan. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, waya berkata bahwa Nabi SAW bersabda kepadanya, aku perhatikan, kamu ini sangat menyukai kambing dan menggembalakannya ke lembah-lembah. Maka jika kamu berada di suatu tempat lembah bersama kambingmu, lalu kamu ingin mengumandangkan suara azan untuk sholat, berkeraskanlah suaramu. Karena setiap jin, manusia dan apa saja yang mendengar suara muadzin yang mengumandangkan azan kelak akan menjadi saksi baginya pada hari kiamat. Nah, ini dalil bahwa ketika mendirikan sholat, walaupun dia lagi gembala, dimanapun dia harus mengumandangkan azan. Karena nanti jin akan menjadi saksi, semua yang mendengar menjadi saksi. Oleh karena itu, setiap kali setan mendengarkan kumandangan azan, dia akan lari terbirit-birit. Dia akan ketakutan. Bukan dia lari karena dia tidak mau jadi saksi. Enggak, kalau dengar adzan ya paksa dia mau jadi saksi. Ya. Imam Malik Bukhari Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah bersabda, jika adzan dikumandangkan untuk melaksanakan sholat, setan akan berpaling dengan mengeluarkan suara berisik. Dalam terjemahan kitab ini dikatakan mengeluarkan kentut supaya dia tidak mendengarkan suara adzan tersebut. Dibuat sebising mungkin, ya. Dan setelah kumandang azan selesai, dia akan kembali lagi ke jamaah hingga iqamah untuk sholat dikumandangkan. Dia setelah iqamah selesai, dia kembali lagi. Ketika azan dikumandangkan, dia lari. Nah, kemudian ketika selesai azan, dia datang lagi. Nah, kemudian ketika iqamah dikumandangkan, dia kemudian lari. Kemudian setelah iqamah selesai, dia pun akan datang lagi dan menggoda orang yang sholat. Itulah kenapa ketika kita sholat, ya sudah begitu khusyuk, Allahu Akbar. Nah, tahu-tahu pikiran itu macam-macam. Ya, ingat ini, ingat itu. Itu kesian setan. Ya. Nah, maka ketika iqamah dikumandangkan, dia pun lari dan selesai iqamah dia datang lagi mengganggu orang yang sholat dan dia berkata, ingatlah ini, ingatlah itu. Padahal sebelumnya dia tidak pernah memikirkannya hingga orang tersebut tidak mengetahui sudah berapa rakaat sholatnya. Ya, itulah. Maka kadang-kadang kita sudah sering itu. Ya, seperti ini juga, yang tadi nyari kunci hilang nggak ketemu gitu, begitu sholat ketemu, oh di atas lemari, nah akhirnya sholatnya dipercepat supaya takut dia lupa lagi. Nah, jadi saudaraku, itu memang kerjaan setan. Kerjaan setan ketika mendengar adzan dia pergi lari, kemudian kembali lagi setelah adzan, kemudian begitu iqamah dikumandangkan, maka dia pun datang lagi. Dan ketika iqamah dia pun lari, kemudian ketika iqamah selesai, dia akan datang lagi dan mengganggu orang yang sholat. Nah, saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia dengan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah melindungi kita semua dari gangguan jin ini. Lalu kapan jin-jin setan-setan dari kalian ini bergentayangan?
Jadi ada waktu-waktu itu juga bergentayangan, kelayapan kemana, berpencar gitu, ya, berpencar. Di dalam As-Sahihain terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dia berkata Rasulullah SAW bersabda, jika malam mulai menjelang, masuk waktu maghrib, tahanlah anak-anak kalian di dalam rumah. Karena pada waktu setan masih bergentayangan, setan masih berpencar, setan-setan masih berpencar. Jika telah berlalu satu jam, ya, setelah sholat isya misalnya, maka lepaskanlah mereka dan tutuplah pintu-pintu rumahmu serta sebutlah nama Allah. Karena setan tidak dapat membuka pintu yang tertutup dengan disebut asma Allah. Tutupilah geriba-geriba, teko-teko kalian, nasi-nasi kalian, ya, minuman kalian, ya, dan sebutlah nama Allah. Tutuplah wadah-wadah kalian dan dengan sebutlah nama Allah, meskipun hanya melintangkan kayu di atasnya, dan padamkanlah lampu-lampu kalian. Saudaraku yang berbahagia, ini ada petunjuk dari Nabi SAW terkait dengan kehidupan ghaib. Jadi ketika maghrib menjelang, maka kita disunahkan, diperintahkan oleh Nabi untuk menahan anak-anak kecil kita, dimasukkan semua ke dalam rumah. Jangan boleh berkeliaran anak kita itu, karena setan lagi berpencar, lagi bisa mencari mangsanya. Kemudian setelah malam menjelang, setelah agak malam pada isya misalkan, silahkan kalau mau main di luar ya silahkan. Nah kemudian kita diperintahkan menutup pintu dengan baca basmalah, tutup jendela dengan bacaan basmalah, semua pintu-pintu pojok tutup dengan baca basmalah, wadah-wadah makanan ditutup dengan basmalah, minuman. Bahkan ketika kita tidak bisa menemukan satu tutup, ya misalnya tidak ada tutup gitu kan, kita habis minum, kemudian malam gitu nggak ada tutup, maka tutuplah dengan walaupun hanya ditaruh sebatang lidi, atau mungkin sekarang pakai pipet, pipet air mineral itu juga boleh gitu. Taruh aja dibaca bismillah, maka setan pun tidak akan bisa membukanya. Nah, ini yang sering kasus-kasus yang terjadi di masyarakat, yang katanya uangnya sering hilang, ya, sering diambil sebagian, orang katakan diambil tuyul, ya itulah jin dari tuyul yang suka maling duit itu. Nah, ini trik sederhana, gampangnya. Tutup aja dompet tempat menyimpan uang dengan baca basmalah, lemarinya tutup dengan baca basmalah, kalau punya brankas tutup dengan basmalah, maka setan tidak akan bisa membuka sesuatu yang tutup dengan bacaan basmalah. Ini setan dari kalangan jin, nah, berbeda dengan setan kalangan manusia. Nah kalau setan dari kalangan manusia enggak itu baca basmalah juga kayaknya nanti dijebol juga dia punya teknologi, bahkan pintu sudah ditutup aja dijebol dengan balok gitu, 8-12 ini rampok-rampok seperti itu, jadi ada ditembak dijebol pakai pistol gitu. Nah ini kalau jin dia enggak akan bisa mampu. Nah dari hadis ini ada 5 perkara penting yang dapat disimpulkan dari hadis tadi yang disampaikan dari dalam As-Sahihain dari Jabir bin Abdullah ini. Pelajaran yang pertama adalah, ya, kita diperintah untuk memelihara anak-anak kita, menjaga anak-anak kita ketika maghrib menjelang, supaya jangan sampai dia ada berkeliaran di luar rumah. Kalau mbah-mbah kita dulu, ya, wayah candi Allah itu jangan, nggak boleh keluar. Nah, rupanya di sini baru ketemu ini hadisnya di sini dalilnya itu. Kenapa anak-anak dulu menjelang maghrib itu nggak boleh main di luar? Kemudian disunahkan, diperintahkan untuk menutup pintu-pintu, pintu jendela, pintu lemari, pintu kita itu dengan bacaan basmalah. Mengikat geriba-geriba, menutup tempat-tempat minuman, tempat-tempat makanan, menutup wadah-wadah dengan menyebut nama Allah. Ya, kemudian memadamkan lampu ketika akan tidur. Nah ini juga kadang-kadang kita ada juga orang yang nggak bisa tidur kalau lampunya nggak dihidupkan, kalau nggak terang nggak bisa tidur. Padahal sunahnya adalah matikan lampu itu supaya ini. Nah dalam penelitian bahwa ketika orang tidur kemudian lampunya nyala terang itu maka dia nggak optimal. Istilahnya tidak maksimal.
Adapun penyebab perkara pertama dan kedua telah dijelaskan langsung oleh Rasulullah SAW dalam hadis tadi. Nah, sedangkan perkara ketiga dan keempat penyebabnya dijelaskan oleh hadis yang lain, diriwayatkan dalam Sahihain juga bahwa Rasulullah bersabda, ya, tutuplah wadah dan tempat air minum kalian, ya, tempat nasi, wadah nasi, tempat minum, serta pintu-pintu rumah kalian, dan padamkanlah lampu kalian, karena ini alasannya untuk kenapa harus dipadamkan lampu malam itu, ya. Karena setan tidak dapat menempati geriba, tidak bisa membuka pintu, dan tidak juga menyingkap wadah. Nah, jika kalian tidak mendapati penutup-penutup tempat air kecuali hanya seranting kayu, maka lakukanlah dengan menyebut nama Allah. Nah, taruh aja lidi atau ranting di atasnya, kemudian dia baca bismillah. Nah, adapun perkara yang kelima, ya, terkait dengan mematikan lampu ketika tidur, ini ada hikmahnya juga. Karena apa-apa yang disampaikan Rasulullah yang keluar dari lisan Rasulullah itu adalah semua adalah wahyu. Ya, semua adalah wahyu dari Allah SWT. Maka banyak pasti ada hikmahnya. Nah, hikmah kenapa kita kalau tidur suruh mematikan lampu? Ini adalah, ya, dijelaskan oleh hadis diriwayatkan oleh Abu Daud, ya, dan disahihkan oleh Al-Hakim Ibnu Hibban dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dia berkata, ada seekor tikus datang lalu menarik sumbu lampu. Kemudian aku membawanya di hadapan baginda Rasulullah SAW di atas tikar kecil yang sedang beliau duduki. Maka ia membakar tikar tersebut sehingga meninggalkan bekas bakaran sebesar uang dirham. Ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, jika kalian tidak tidur, padamkanlah lampu kalian. Ya, padamkan lampu kalian. Karena dengan lampu ini setan dapat menuntun tikus. Setan itu dapat menuntun tikus ini pada tempat seperti ini, lalu dia akan membakarnya. Nah, ya, jadi ya, setan itu bisa mungkin merasuki tikus itu, kemudian dia akan menuntun tikus untuk membuat kebakaran. Nah, sekarang pakai listrik yang pula nanti bisa menjadi konser segala macam. Kalau malam-malam kita tidur, lampunya dihidupkan. Nah, Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata, pada hadis ini terdapat penjelasan bahwa yang menuntun tikus untuk menarik sumbu itu adalah setan. Jadi setan itu menuntun tikus tadi, ya. Dan setan meminta bantuan kepada musuh manusia yang lain, yaitu api. Semoga Allah melindungi kita semua dari perbuatan jahat musuh-musuh kita ini. Sesungguhnya Allah Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Nah, ada di kitab Fathul Bari. Di dalam Sahih Muslim terdapat sebuah hadis marfu yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dia berkata, janganlah kalian biarkan unta, lembu, kambing dan seterusnya serta anak-anak kalian masih berkeliaran di luar rumah ketika matahari terbenam. Ini bahkan ternak-ternak kita ini kalau bisa suruh masukin gitu, unta, lembu, kambing dan yang sejenisnya, ya, serta anak-anak kalian masih berkeliaran duduk di luar rumah ketika matahari terbenam hingga kabut malam, hingga waktu isya sirna. Nah, karena setan-setan bertebaran ketika matahari terbenam hingga kabut malam sirna. Jadi, makanya kalau kita punya kambing kemudian dikembalakan, ya mari coba pulang, dikandangkan. Sapi juga kalau dipakai dikerja di ladang, ini para bapak ibu tani, ya. Nah, itu jangan sampai pulang dari ladang sudah mari baru pulang buat sapi, ini sangat tidak aman sekali gitu, ya. Baik, Ibnu Jauzi berkata, hikmah dari bertebarnya bangsa jin pada saat itu adalah bahwa gerakan mereka di waktu malam lebih leluasa. Menurut Ibnu Jauzi ini, bahwa ketika waktu malam itu gerakan setan jin itu lebih leluasa dia daripada waktu siang, ya. Karena kegelapan lebih dapat memberikan kekuatan bagi setan daripada siang. Makanya gelombang ya, kadang-kadang kalau malam hari dengan siang hari itu lebih mudah siang hari karena malam dia kekuatannya nambah gitu, ya. Begitu juga dengan setiap warna yang hitam. Oleh karena itu di dalam hadis diriwayatkan dari Abu Dzar Al-Ghifari, ya, radhiyallahu anhu, dikatakan bahwa anjing hitam adalah setan. Nah, perkataan dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dari Ibnu Al-Jauzi di dalam kitab Fathul Bari. Ya, anjing hitam itu adalah setan. Abdullah bin Ahmad bin Hambal berkata, ayah saya selalu tidur pada pertengahan waktu siang.
baik di waktu musim dingin maupun di musim panas, dan dia menyuruh saya untuk mengikutinya. Dan dia berkata, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, hendaknya kalian tidur di waktu siang karena setan tidak pernah tidur di siang, di waktu siang. Nah, ini adalah perintah untuk istirahat siang. Ya, namanya qailulah. Kita disunahkan untuk qailulah, ya, melakukan tidur siang walaupun sejenak untuk menyelisih setan. Karena setan enggak pernah tidur. Ya. Hendaknya kalian tidur siang pada waktu siang karena setan tidak pernah tidur. Nah, waktunya kapan? Waktunya adalah sebelum zuhur atau setelah zuhur. Nah, kita tidur kira seperempat jam lah, ya. Sekedarnya saja, bukan sampai asar. Hadis diriwayatkan oleh Abu Nu'aim secara marfu', sedangkan Al-Albani menganggapnya sebagai sanadnya adalah hasan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita malam ini adalah terkait dengan apakah ada makhluk Allah itu yang bisa melihat setan. Ya, ini dalam artinya adalah setan dalam bentuk aslinya. Sebagian binatang atau hewan dapat melihat setan. Sebagian hewan atau binatang. Nah, nanti kita lihat binatang apa saja nih yang bisa melihat setan ini. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah bersabda, "Idza sa'amitum nahiqal himar fata'awadzat billah." Jika kalian mendengarkan suara ringkian keledai. Ya, kalau kita mendengar ringkian keledai, kita enggak ada keledai ya. Di Indonesia enggak ada keledai. Mungkin kalau di kebun binatang dia mendengar ringkian keledai. Maka mohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'awadz billah minasyaiton. Ya. Mohonlah perlindungan kepada Allah dari gangguan setan. Fa innaha ra'at syaiton, syaitana wa idza sami'tum siyah zaikati fasallallahu min fadlihi fa innaha ra'at malaka. Ya. Jika kalian mendengar ringkian suara keledai, maka mohonlah perlindungan kepada Allah dari gangguan setan. Karena mereka itu melihat setan. Jadi keledai itu bisa melihat setan, bisa melihat bangsa jin. Dan jika kalian mendengar kokokan ayam jantan, biasanya jam 3 itu ayam berkokok, kadang-kadang sore juga berkokok gitu, kluruk gitu, kalau kata orang seberang di Jawa yang mengatakan ayam berkokok, maka mohonlah karunia kepada Allah karena dia melihat malaikat. Hadis muttafaqun alaih. Nah, itulah kalau kita kaitkan dengan kenapa ayam jam pada jam 3 pagi itu sering berkokok, karena dia melihat malaikat. Dalam hadis dikatakan bahwa setiap sepertiga malam yang akhir Allah bersama malaikat turun ke langit bumi. Ya, turun ke langit bumi. Kemudian Allah berfirman, barang siapa malam ini mohon ampun saya ampuni, yang mohon yang meminta aku kabulkan. Jika ini. Jadi pada sebagian binatang itu yang bisa melihat setan. Nah, saudaraku para sahabat kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, ini bagus, ini penting, ini perlu saya sampaikan ini. Setan itu kadang-kadang juga bisa mencuri berita-berita dari langit. Ya. Setan bisa mencuri berita dari langit. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, salah seorang sahabat, ya, salah seorang sahabat Rasulullah SAW memberitahukan kepada saya bahwa pada suatu malam, ketika mereka sedang duduk-duduk bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba dia melihat bintang jatuh yang menimbulkan sebekar sinar. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, apa yang kalian katakan tentang bintang jatuh pada masa jahiliyah? Jadi ketika Ibnu Abbas ini duduk-duduk bersama Rasulullah, tiba-tiba ada meteor, bintang pindah. Ya, kalau kita bintang ya meteor gitu ya, meteor. Sehingga menimbulkan seberkah sinar. Nah. Kemudian Rasul bersabda, bertanya kepada para sahabat, apa yang kalian katakan tentang bintang jatuh pada masa jahiliyah? Nah, dulu ketika masa jahiliyah, mereka berkata, kami berkata begini, berarti pada malam ini ada seorang laki-laki yang agung yang telah lahir. Dan ada seorang laki-laki mulia yang meninggal dunia. Nah, ini keyakinan apa namanya? Keyakinan jahiliyah, ya.
Kalau di orang-orang jahiliyah dulu, ya, Quraisy jahiliyah dulu, ketika ada lintang pindah atau ada meteor, mungkin kalau kita ada bintang kemukus, ya, maka dia mengatakan, oh ini akan ada seorang yang mulia yang lahir, ya, dan ada seorang laki-laki yang mulia yang meninggal dunia. Keyakinan seperti itu. Nah, kalau kalau di Jawa, kalau di Jawa ini kalau ada bintang pindah itu komet heli bintang berekor bintang ekor itu dia mengatakan akan terjadi pandemi jadi pak kebluk di mana-mana. Nah, di mana dia ekornya itu menuju. Nah, kemudian nah ada juga sebagian mengatakan pendapat sebenarnya pendapat khurafat yang syirik adalah ada bintang belah katanya ada kalau ada pilihan kepala desa pilihan kepala apa itu kemudian dia jatuh di situ maka dia akan jadi. Nah, ini adalah benar-benar tidak benar. Makanya satu cabang perbuatan syirik itu adalah ketika menjadikan bintang-bintang ya al-istiqa ibn anwa meminta hujan dengan berkomunikasi dengan bintang atau menjadikan peristiwa-peristiwa yang ada di langit itu sebagai dikait-kaitkan dengan nasib manusia. Ya. Maka Rasulullah meluruskan sesungguhnya bintang tersebut tidak dilempar untuk menandakan hidup dan matinya seseorang. Jadi pindahnya bintang tadi bukan karena hidup dan matinya seseorang. Tetapi jika Allah yang Maha Barokah dan Maha Tinggi namanya berkehendak pada suatu yang akan terjadi, para malaikat pemukul ars bertasbih. Lalu bertasbih pula para malaikat penghuni langit yang di bawahnya. Sehingga tasbih tersebut bisa didengar oleh para malaikat penghuni langit di dunia. Kemudian para malaikat penghuni langit yang di bawahnya bertanya kepada para malaikat pemikul as, apa yang telah disampaikan Rabb kalian? Ya. Lalu mereka memberitahu para malaikat yang bertanya tersebut. Nah, ketika itu para malaikat penghuni tujuh langit saling bertanya tentang hal itu sehingga kabar tersebut sampai ke langit dunia. Nah, maka jin-jin pun mensuri dengar berita tersebut. Lalu menyampaikannya kepada majikan-majikan kepada para dukun-dukun itu. Maka tidak sedikit ketika ada orang bertanya kepada orang peramal atau dukun. Kemudian sedikit ada yang pas kadang-kadang. Nah itu mungkin dapat berita dari jin yang mencuri-curi berita dari malaikat tadi. Nah, oleh karenanya para jin itu dilempar dengan bintang tersebut. Nah. Dulu sebelum turun surat jin dia biasa melakukan bisa dengan leluasa mengambil berita dari langit. Tapi setelah surat jin diturunkan maka mereka tidak sebebas dahulu lagi. Setiap dia mau mencuri-curi berita dari langit itu para jin itu akan dilempar dengan bintang-bintang tersebut ya dengan meteor tersebut. Sedangkan berita yang mereka sampaikan kepada para dukun pada wali-walinya ya itu ada benarnya, ada benar adanya, dan yang akan terjadi. Namun oleh para dukun tersebut, berita itu didramatisir dan ditambah-tambah dengan berbagai kebohongan. Nah, jadi, ya makanya kadang-kadang kata-kata dukun dia sedikit, kadang-kadang yang benar, tapi banyak salahnya. Karena tadi, berita yang didapat itu kemudian akan didramatisir dan ditambah-tambah dengan berbagai kebohongan. Hadis riwayat Muslim di dalam kitab As-Salam. Nah, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, saya berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya para dukun, para dan paranormal menyampaikan sesuatu yang terkadang benar. Nah, ini juga kadang-kadang suka menjadi apa namanya landasan, menjadi alasan para orang pergi ke dukun. Nantinya dikatakan benar katanya. Nah ini dia rupanya rahasianya. Kenapa dukun itu kadang-kadang perkataannya benar, peramal itu kadang-kadang kadang pas tapi ya banyak enggak pasnya gitu kan. Ya. Apa kemudian ketika Aisyah bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya para dukun dan para nomor itu menyampaikan sesuatu yang terkadang benar." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Tilkal kalimatul haq yakhtafuha jinni wa yaqdifuha fi uduni walihi wa yazidu fiha mi'ata kadzibah." Itu memang berita benar yang dicuri oleh jin ya. Lalu dia menyampaikannya kepada telinganya para majikannya kepada dukun-dukun tersebut ya.
Dan oleh dukun berita-berita itu ditambah-tambahi dengan 100 kebohongan. Nah, ini dia, maka kadang benar, kadang juga tidak. Saudaraku, para sahabat, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu bahasan lagi ya terkait dengan menyingkap kehidupan alam jin ini. Ya. Ada pertanyaan, mungkinkah ada korin jin yang mendampingi setiap manusia? Jin yang mendampingi setiap manusia itu masuk Islam. Ada enggak jin korin yang masuk Islam yang mendampingi setiap manusia? Nah, ini perlu dijelaskan, karena kadang-kadang juga orang yang mengaku korinnya jin yang mengaku Islam. Ya. Dr. Sulaiman Al-Asqar berkata, boleh jadi seorang muslim dapat mempengaruhi korin yang senasib menyertainya hingga dia masuk Islam. Nah, ini kan pendapat Dr. Sulaiman Al-Asqar, boleh jadi bisa. Nah. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dan Imam Muslim menerapkan dalam kitab mereka Al-Musnad Al-Sahih dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi SAW bersabda, ini terkait dengan jin qorin, setiap kalian pasti Allah ciptakan baginya satu pendamping dari kalangan jin dan satu qorin dari kalangan malaikat. Jadi setiap kita ini ada qorinnya, ada qorin jin dan qorin malaikat. Dan para sahabat bertanya, termasuk engkau wahai Rasulullah? Beliau bersabda, dan aku juga demikian. Tetapi Allah menolongku atasnya hingga dia masuk Islam dan dia selalu menyuruhku kepada kebaikan. Nah, termasuk Rasulullah juga ada korinnya. Cuman Allah telah menolong bahwa korin Rasulullah itu yang menyertai Rasulullah itu sudah bisa masuk Islam. Dan dia tidak pernah menyuruh kepada keburukan, dia hanya menyuruh pada kebaikan kepada Rasulullah SAW. Nah, dalam diri kita, nah, kita ada qorin malaikat dan qorin jin. Ini selalu dia saling berebut pengaruh, membisikkan kepada kita untuk yang jin itu menyuruh kepada keburukan, yang malaikat menyuruh kebaikan. Nah, ini sangat terasa sekali ketika kita mau bangun malam. Antara qorin jin dan qorin malaikat itu saling mempengaruhi. Kita jam, misalnya sudah kita alarm jam 3. Itu sudah bunyi alarm. Kadang-kadang tangan kita itu dalam keadaan mejem bisa matiin alarm. Itu dari bisikan dari qorin jin tadi. Sudah tidur dulu, masih malam, masih panjang. Gitu. Waktu sahur, ya, waktu sahur biasanya terasa lagi. Sudah bangun gitu mau sholat malam. Tapi ada bisikan, alah masih jam 3, belum jam 4. Tapi ada bisikan lagi, bangun, ini sudah seperti malam yang akhirnya. Jadi dia akan qorin jin dan qorin malaikat saling berebut pengaruh dalam diri kita. Nah, kemudian Syekh Abdul Salam Bali mengatakan, perkataan yang dikemukakan oleh Dr. Sulaiman Al-Asqar, semoga Allah meliharanya, masih perlu dipertimbangkan. Ya. Karena perkataannya ini hanya mengatakan bahwa setiap muslim dapat mempengaruhinya, pendampingnya hingga dia masuk Islam. Bahkan dengan tegas dia menyatakan hal tersebut. Padahal duduk permasalahannya adalah bukan seperti itu. Karena zahir hadis di atas hanya dikhususkan bagi Rasulullah SAW untuk itu. Dan orang yang mengatakan bahwa ia bersifat umum tidak dikhususkan kepada Rasulullah SAW, dia harus mengumpulkan dalil, sementara sepengetahuan Syekh Abdul Salam ini tidak ada dalil yang menyatakan hal itu. Jadi kesimpulannya adalah, kalau qorin manusia biasa selain Rasulullah SAW, dia tetap ada qorin jinnya itu, belum, dia enggak bisa masuk Islam. Yang hanya itu kekhususan untuk qorinnya Rasulullah SAW, jin qorin yang menyertai Rasulullah yang dia sudah bisa masuk Islam. Ya, dia ditolong oleh Allah, dia masuk Islam. Allah SWT. Oleh karenanya, ya, meski Umar bin Khattab adalah orang yang kuat keimanan, ini kokoh akidahnya dan sangat komitmen terhadap agamanya, hingga setan itu merasa takut padanya, namun tetap saja dia tidak dapat mempengaruhi qorinnya dari setan itu untuk masuk Islam. Nah, Umar bin Khattab ini aja enggak bisa gitu, apalagi cuman kita. Umar bin Khattab itu kalau dia lewat, maka setan akan minggir dia. Karena kekuatan imannya, komitmennya terhadap agamanya, setan takut dia. Nah, tetapi Umar juga tidak bisa mengislamkan qorinnya. Di samping itu, kalau saja seorang muslim, ya, selain Nabi Muhammad SAW dapat mempengaruhi setan hingga dia masuk Islam, niscaya
hikmah dari cobaan dan ujian itu akan sirna. Ya. Orang yang beriman biasa saja melemahkan dominasi setan yang ada di dalam dirinya dengan banyak melakukan zikir. Ya. Tapi kita bisa melemahkan setan ini, kodin ini, dengan banyak berzikir, melakukan amal-amal ketaatan, membaca Al-Quran. Dan dia juga merasa nikmat ketika mendengarnya. Sesuai dengan hadis marfu yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, sesungguhnya orang yang beriman dapat mengendalikan setan, tapi dia tidak hanya mengendalikan, dia tidak bisa membuat dia masuk Islam. Seperti dia mampu mengendalikan untanya dalam perjalanan. Al-Haisami berkata, hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan di dalam rawinya terdapat Ibnu Luhi'ah. Pada barisan rawinya ada juga Musa bin Wildan, sosok yang diragukan. Surah Al-Fatihah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah ya. Jadi setiap kita ada qorin ya. Termasuk Rasulullah. Cuman qorin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah sudah menolong Rasulullah sehingga qorinnya itu masuk Islam, sehingga kepada Nabi Muhammad dia tidak pernah memerintahkan kecuali kepada kebaikan. Tapi kalau kita ya, kalau kita manusia, bahkan Umar bin Khattab yang memang keimanannya luar biasa, setan aja takut dia nyimpang jalan kalau lihat bertemu dia. Dia tidak mampu, tidak bisa mengislamkan korinnya. Itulah sudah satu jam kebersamaan kita ya, tentang menyingkap ya kehidupan alam jin. Mudah-mudahan ini semakin menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan beriman dengan yang gaib, yang merupakan salah satu sifat yang disematkan kepada orang bertakwa yang pertama adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Sekali lagi saya sampaikan bahwa yang namanya ghaib itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita indra, tidak bisa dilihat, tidak bisa dirasa, tidak bisa diraba, tetapi itu diinformasikan, diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an dan disampaikan oleh Rasulullah di dalam sunah-sunah beliau. Saudaraku yang mulia Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah ini masih panjang, kita akan bedah ya kitab ini ya, Iqayatul Islam minal jin wal syaitan ya, pelan-pelan saja sampainya. Insyaallah ini sebagai wawasan agama kita, pengetahuan kita terkait dengan alam ghaib, wabil khusus adalah menyikap kehidupan alam jin. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallah ajma'in. Kita tutup dengan doa kafarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.